Kas kami enggak banyak sebab di zaman Yesus keledai banyak yang hilang. Nah. Ya. Di zaman Yesus dia curhat pada aku, kenapa nenek moyang kami dulu keledai ni curhat keledai ni kan? Nenek moyang kami dulu keledai banyak yang hilang di zaman Yesus. Dia ngomong gitu. Gitu kan? Jadi dia minta tolonglah sama aku, dia terbesar. Tolonglah siasat, kenapa di zaman Yesus keledai banyak yang hilang? Nah, aku kan kasihan keledai ini, Bang Warido. Jadi aku cari-cari tahu gitu loh, kan? Kebetulan ketika itu ahli-ahli arkeologi menemukan artefak keledai. Iya. Di museum mana terdapatnya? Apa? Di museum mana dia dapat? Di Inggris ketemu dengan artefak keledai itu. Ketemunya ditanam di Yerusalem. Jadi ketika ditemukan artefak itu tahun 2012 itu ya, ditemukan rangka keledai itu ketika ditemukan usia itu mecin 2000 tahun sesuai dengan zaman Yesus. Ini kan. Jadi ketika ditemukan, cek belakang keledai itu yang ngengkang, belakang keledai ditemukan. Ngengkang semua deh ya. Iya, ngengkang. Dan ditemukan juga berkas-berkas darah gitu loh di belakang keledai itu kan. Jadi menguatkan lagi siasatan aku, menambahkan lagi kan. Dicari-cari tahulah di Bible itu kan. Rupa-rupanya benar. Di Bible benar, ya. Itu ada dalilnya ya. Ada dalilnya di Bible. Yang mana Pak Pendeta? Mau tahu juga nih pendeta dalilnya nih. Soalan bagus ya. Jangan kita menghujat framing dan sebagainya. Enggak boleh menghujat. Yang ketawa turunin aja Os ya. Nah, itu dia. Jadi menurut data Bible ya. Ini kita harus pakai data lah, data yang valid ya daripada Bible ya. ini ya. Di Matius 21 titik bertindih tindih-tindihan 1 kurang 11 ini. Di sini ada datanya, Yesus ini nyolong keledai, pencuri ini Yesus ini, kurang ajar dia ini. Tapi sebelum itu aku ingin disclaimer dulu ya. Jadi harus tahu di Bible harus bedakan dulu ya, Yesus yang mana ya. Yesus yang diutus kepada Bani Israel ataupun Yesus buatan Yunani, buatan Paulus yang bodoh ini kan, yang disembah oleh Kristen botol. Bedakan dulu. Ini harus kita ini ya. Jangan kita menghujat frame, enggak bisa ya. Juga harus bedakan juga. Kan? Harus bedakan dulu Yesus ini yang ataupun domba-domba yang tersesat ini untuk siapa. Jadi domba-domba yang tersesat ini yaitu panggilan kepada Bani Israel. Tetapi berbeda kalau Kristen ini domba-domba otak keledai. Itu ya. Beda. Beda domba yang tersesat dengan domba yang berotak keledai. Domba berotak keledai Kristen. Ini ya. Kristen, sebab mereka Kristen, memang ya? Keledai. Mereka. Keratan. Jadi, ini aku harus kasih tahu nih. Kristen ini banyak nih ngomong pada aku. Pendeta besar. Bohonglah. Enggak ada Yesus nyolong keledai. Enggak ada Yesus nyolong keledai. Kalian enggak baca Bible. Bible tu kalian enggak baca. Cuba kalian baca Bible. Ada datanya Yesus itu nyolong keledai. Di mana? Ya di sini. Matius 21 titik bertindih 2 ini 1. Kita baca ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Ini. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Ini. Jadi analogi yang gampang kuberikan ya. Analogi yang gampang kuberikan. Ada 3 orang preman. 3 orang preman ini. Kan? 1 orang ketua premannya. Siapa ketua premannya? Ya Yesus. Dan ketua preman ini mengarahkan 2 orang muridnya dengan pesan. Berpesan kepada muridnya. Apa pesannya? Ini kita baca ya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Ini yang ditanyakan Bang Ridho tadi. Iya. Jadi pernah kutanya.
pertanyaan kepada seorang uskup agung di Vatican City sana, yang uskup agung ni pun botol juga dia, kan? Aku nanya dia, uskup, ini kenapa Yesus ini ingin keledai betina? Kenapa enggak keledai jantan? Nah, itu soalan aku, kan? Enggak bisa jawab dia, Bang Ridho. Enggak bisa jawab dia. Pelangak, pelongok, pelangak, pelongok. Kabur, nangis di pojokan. Kristen botol, uskup. Tapi enggak apa-apa lah, aku enggak mau bahas itu ya. Jadi, ketua preman ini memberikan perintah kepada dua orang anak buahnya, kan? Ha. Mengambil keledai betina yang tertambat dan anaknya ada dekatnya, gitu kan? Yeah, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nah, dia memerintahkan orang anak buahnya itu membawa keledai betina itu kepadanya. Ini. Kan? Ah, ini. Itu maksudnya untuk diapain keledai betina itu? Soalan bagus, belum nyampe, Bang. Belum nyampe. Ini yang gua ngomong tadi, Yesus nyolong keledai. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, ini harusnya ya, Yesus berpesanlah kepada anak buahnya ini, kan? Jika ingin mengambil barang orang lain, ya harus minta izin dululah. Benar kan? Harus minta izin dulu. Ini ngapain lepaskan dulu, udah terpergok baru mau ngomong. Apa ini? Berarti kalau ngambil barang orang lain, apalagi keledai ini ada pemiliknya sebab dia tertambat ya, harus minta izin lah. Ngapain ngambil duluan, kan? Udahlah terpergok. Terpergok katakanlah ketua preman memerlukannya. Ini. Nah. Jelas ya. Jadi Kristen yggak ngomong pula aku ini berbohong lah, data enggak valid lah, apalah. Ini data valid lo. Yesus nyolong keledai lo ini lo, ya. Jadi yang framing ini, yang otent, yang Kristen ini ya, kalau Pak Pendeta besar sesuai data ya. Iya, itu dia. Iya. Jadi kita lanjut ya. Jadi Yesus bukan, dan dua orang anak buahnya ini bukan hanya nyolong keledai. Dia juga PHP, pemberi harapan palsu. Ini Yesus ini. Kenapa aku bilang begitu? Karena di sini dikatakan ia akan segera mengembalikannya. Yesus akan segera mengembalikannya. Aku pernah nanya Uskup Agung di Vatican City, di mana ayatnya Yesus ini mengembalikan keledai betina ini? Nah, pelangak-pelongok, muka pucat, nangis di pojokan, kabur. Bisa jawab dia, kan? Itu padahal soalan yang gampang loh, dua soalan nggak bisa jawab dia, Uskup Agung itu. Dua soalan nggak bisa jawab. Memang benar, nggak ada ayatnya Yesus mengembalikan keledai betina ini, nggak ada. Dicari daripada Kejadian sampai ke Kewahyuan, ke Gatalia, ke Keluarin, Bilangin, Ulangin, nggak ada. Gak ada ayatnya Yesus mengembalikan keledai ini. Jadi aku terus ke soalan yang ketiga, Bang Ridho. Terus ke soalan ketiga. Uskup, jika kan Yesus ini tidak mengembalikan keledai betina ini, apa nasibnya? Nah, itu yang aku tanyakan kepada uskup itu. Gak bisa jawab dia. Last. Nyelam timbul ya, kabur dia, hilang, gak ditemui sampai sekarang, Bang. Gak bisa jawab soalan aku. Lari uskupnya. Uskup Agung di Vatikan sana. Berarti jika Uskup Agung pun gak bisa jawab, apalagi jemaat-jemaat oten botol pendeta, jemaat di sekolah minggu ini. Enggak, pasti gak bisa. Sebab aku banyak bertanya loh, banyak udah, malahan ratusan jutaan Kristen yang kutanyakan, satu pun enggak bisa jawab. Aku gampang loh soalan aku loh. Nasib keledai betina ini apa? Gitu loh. Iya. Jadi enggak apa-apalah kalau uskup enggak bisa jawab. Jadi gini, Bang Ridho, aku udah hampir 1 tahun ya mencari jawaban daripada tentang nasib keledai betina yang enggak dipulangkan oleh Yesus ini, kan. Aku nyari tahu loh. Ketemulah aku di suatu data. Kan? Ini yang banyak dia oleh Kristen botol ini, kan, mengatakan itu data hoax lah, enggak pakailah, apalah, bukan urusan aku. Aku menyampaikan aja. Sesuai fakta ya, Pak Pendeta ya. Jadi kan Bang Ridho bertanya, nasib
keledai betina ini apa? Sehingga aku ingin mencari jawapan daripada pertanyaan ataupun curhatan daripada keledai yang aku injili tadi kan. Nah, nasibnya itu agak sadis gitu ya. Ini aku harus ulang-ulang terus ini supaya apa? Supaya Kristen-Kristen pada tahu, pendeta semua jemaat botol ni harus tahulah kan. Sebab mereka enggak baca Bible mereka. Kitalah yang bacakan kepada mereka kan. Jadi nasib itu agak sadis ya. Tetapi sesadis apapun nasib keledai betina itu, aku harus sampaikan kepada mereka supaya apa? Sebab apa? Ini suatu ilmu yang bermanfaat. Jangan menghujat ya. Jangan kita menghujat, jangan kita framing dan sebagainya gitu ya. Pakai data lah ya. Jadi nasibnya agak sadis ya. Di sini kita temukan datanya. Di sini. Ya. Ini. Jadi nasibnya agak sadis ya. Ini kalau ditanya, kalau dicatat lu Kristen bot, jangan kalian pelangak pelongo. Kristen betul. Aduh, gimana sih? Jadi jangan sampai kalian pelangak pelongo, dikasih data kalian enggak tahu, dikasih data kalian menolak. Yang banyak menolak ni Protestan bang Ridho. Sebab mereka kan Protestan, protes saja kerjanya. Ya. Jadi nasib keledai itu agak sadis. Kita baca di sini ya. Di mana datang ditemuin sambungan daripada kisah keledai betina itu? Ya di sini. Di Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari gereja reformis Belanda. Ini Kristen-Kristen aku kasih tahu kalian lah, Kristen botol ya. Jangan kalian ngomong ini, banyak Kristen marah aku bang Ridho. Pendeta besar DM aku. Pendeta besar, itu enggak ada itu data hoax itu, kami enggak pakai. Loh, botol ni Kristen ni kan ya. Jadi aku kasih tahu kalian Kristen ya, Kristen-Kristen botol ya. Jadi Bible kalian tu banyak manuskrip loh. Manuskripnya banyak loh. Malahan Bible itu banyak versinya loh. Yang terbaru ada versi The Vagina Bible. Namanya The Vagina Bible loh. The Vagina itu virgin enggak tuh vaginanya tuh? Vagina itu tempik. Iya. Jadi kalian itu Kristen banyak versi Bible, banyak manuskrip. Kan? Jangan kalian membantah-membantah, malah ada yang apokrif kan? Ada. Ini Amol, ini doubling nih, siapa nih? Amol. Waduh, ini ada tamu nih, siapa dulu nih Bang Anci nih, tamu kita nih? Bang Arnold, selamat malam Bang Arnold. Bang. Abang tadi kayaknya di bawah itu lagi taping nyuruh Pak Pendeta tidur. Pak Pendeta lagi ada pembicaraan, masa disuruh tidur? Kami mau mendengarkan Pak Pendeta. Nggak, tenang dulu Pak. Iya, Pak Arnold sebentar Pak Arnold ya, biar selesai dulu nih Pak Pendeta ini ya. Oke, sedikit. Silakan Pak Pendeta, Puluhan masukin di kotak aja. Sebab kalau aku enggak tuntaskan pertanyaan, aku enggak bisa tidur nanti, ya. Iya. Jadi Kristen banyak, ini Kristen harus tahu, kalian banyak manuskrip, banyak versi Bible-nya, gitu ya. Malah belum kita kira lagi yang apokrif, yang tersimpan di museum itu, banyak versi Bible-nya, gitu ya. Ada kodek Vatikanus lah, ada kodek Sinaiticus lah, kodek tikus mondok, banyak tikus-tikusnya, gitu ya. Banyak manuskripnya. Jadi harus dicari tahu. Ini salah satu manuskrip yang masih tersimpan. Gitu loh. Cari tahulah. Jangan hanya duduk di gereja. Jingkrak, mabuk. Apa gunanya? Cari tahu. Gitu loh. Ini salah satu versi Bible yang kalian miliki. Yang enggak dipakai oleh pendeta-pendeta. Tetapi ini ada. Masih tersimpan di mana? Di National Bibliothek Vienna, Austria. Masih tersimpan loh ini. Ini kalian belum pergi ke sini udah ngomong padaku, marah-marah padaku. Itu enggak ada, itu kami enggak pakai. Loh. Pergi dulu ke sini loh, baru tahu ada enggak ada. Aku udah pergi, ada. Ya loh. Kalian belum pergi ngomong-ngomong enggak ada. Pergi. Ini museum ya. National Bibliothek Vienna, Austria, di Austria dia. Ini museum menyimpan banyak manuskrip gitu loh. Ya, masih ada di sana. Cek di sana. Jadi nasib keledai betina itu ada di sini. Kita bacakan ya, jangan dipotong-potong ya, nanti Tuhan marah loh. Ini firman Tuhan kita harus baca yang ini tinta merahnya kita baca ya.
Nasibnya agak sadis ya, nasibnya ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Big Fish. Hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Kasih tahu gara-gara Kristen ya. Ini banyak Kristen-Kristen yang menghujat Yesus ini. Banyak sekali ini. Mengatakan Yesus itu barang gak naik lah. Barang Yesus barang gak bagus lah. Kan? Yesus itu gak bisa nikah lah. Barangnya hanya untuk pipis lah. Apalah. Kan? Menghujat semuanya. Jadi menurut data di sini tertulis jelas Yesus itu mengeluarkan cairan rupa mani. Berarti barang Yesus barang bagus ini. Enggak menghujat Kristen betul. Menghujat aja kerja kalian kan? Yesus itu enggak nikah dia, kan? Enggak Yesus itu kerjaannya ngocok aja. Ngocok. Aku baru belajar bahasa ngocok kemarin ya. Ngocok-ngocok itu enggak naik-naik katanya. Apa nih Kristen ini? Jadi, menurut data di sini, Yesus itu barangnya barang bagus gitu ya. Dan dia mengeluarkan cairan rupa mani gitu ya. Jangan menghujat gitu ya. Jadi, menurut data di sini, Yesus itu naik ke atas keledai betina. Kebiasaan dia, seperti biasa. Kok malah agak goyang ya aku ya? Di aku, Bang Anci ya? Yang di itu ya? Iya. Ya di polo-polo biar nggak goyang ya penontonnya ya. Mungkin udah datang dia. jadi begitu ya. Jadi menurut data di sini Yesus ini seperti biasa kebiasaan dia ya seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk. Nah ini jadi ini sambungan daripada nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus tadi. Gitu loh. Benar kan? Jadi kalau kalian ku bertanya, jadi nasibnya sadis ya Bang Anci, sadis nasibnya. Sebab apa? Kebiasaan Yesus di zaman Yesus tuh mengambil keledai, nyuri keledai orang, dimasukkan jarinya ke dalam kemaluannya. Dan kemaluannya dan jari masuk dalam kemaluan keledai itu. Kurang ajar punya ini anak ya. Berkali ya, Pak Pendeta ya. Bukan hanya kemaluan, jarinya juga main ya. Iya, jarinya main seperti biasa, berarti kebiasaan. Nah, ini soalan bagus di bawah nih. Ini soalan bagus ini. Dia bertanya pada ini pertanyaan bagus nih, Bang Rido. Tujuan apa Yesus memasukkan jari itu? Nah, ini soalan bagus ini. Tujuan apa Yesus memasukkan jari duluan? Jadi tujuan Yesus itu memasukkan jarinya duluan adalah untuk tes suhu lubang geledai itu, tes suhu. Gitu ya. Tes. Ini soalan bagus, kita harus jawab ini, jangan kita menghujat. Nah, jadi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tujuan Yesus memasukkan jari itu adalah untuk tes kedalaman keledai itu, kedalaman lubang itu. Kedalaman lubang tadi ya. Ya, itu tes. Dua pendapat itu enggak bisa diragukan lagi. Jelas ya. Nah, ini banyak Kristen-Kristen yang belum tahu. Sebab Yesus memang hanya birahi. Kalau binatang, birahi kepada keledai. Kalau cewek, macam-macam cewek. Nanti kita akan kasihkan data yang lain ya. Jangan kita menghujat, kita framing dan sebagainya. Bisa, kita harus menampilkan, menjawab dengan data-data yang valid yang tertulis di Bible. Sesuai dengan perkataan ataupun firman Tuhan. Gitu ya, Bang Rido ya. Oke. Makasih Pak Pendeta. Berarti Pak Pendeta ini nggak ngomong ini ya, nggak istilah asumsi ya. Berarti ada data dan fakta ya sejarah ya. Nah itu dia. Iya. Dengar tuh oten-oten. Aku bukan apa. Aku kadang-kadang ditanya-tanya juga itu masalah Pak Pendeta. Pendeta besar itu kok ceritanya nggak masuk akal. Katanya masa Yesus nyolok-nyolok ini keledai. Rupanya ada data ya. Iya itu. Jelas itu datanya itu. Pak Pendeta, ini ada gitu. Jamaat baru Pak Pendeta mau belajar ini Arnold ini Pak jamaat baru Pak Pendeta. Sapa dulu Pak Pendeta. Silakan. Minta dia bawa pena, bawa kertas lah. Jangan hanya cok nomor. Pak Arnold, udah bawa pena, bawa kertas untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Pendeta. Pak Arnold. Selamat malam Pak Arnold, biar aku sapa dulu lah. Pak Arnold, selamat malam. Sinyal kayaknya.
sinyal. Cek sinyalnya. Enggak apa-apa. Bang Arnold. Monitor, Bang. Kalau enggak aku ingin jawab soalan nih, ada satu soalan bagus ini, Bang. Bang Arnold, no, tolong, Bang Arnold. Mal. Wah, udah dengar itu. Bang Arnold, izin sebentar. Dijawab Pak Arnold. Kalau enggak saya turunkan. Cepat dia nangkep nanti otaknya itu. Pak Arnold monitor. Pak Arnold sinyalnya lagi datang bulan, Pak Pendeta. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi begini ya, aku pesan kepada Kristen-Kristen ya, ini Komal yang edukasi ya, Komal Bang Anci ini ya. Kristen-Kristen ya. Kristen botol, pendeta sama jemaat apa pastor lah botol kalian ya. Ini adalah Komal yang edukasi, siapapun bisa naik gitu ya. Ah, siapapun Kristen yeah, maksudnya yeah, yeah. Ya. Yang penting syarat yang paling penting itu yang aku letakkan jangan mabuk. Nah, itu. Jangan mabuk, jangan minum di gereja, yang mabuk di sini enggak bisa. Itu enggak bisa. Sebab apa? Sebab enggak bisa diskusi kalau kena mabuk. Ini Bang Ridho, mereka Kristen ni minum yang enggak ini amat sih minumnya. Biasanya minum itu aja. Apa? Tua gitu kan, minum yang Taisong yeah, yeah, jenis-jenis gitulah kan. Mabuk yeah, je macam yeah, minum yeah. Johnny Walker. Oh tu Kristen kadang aneh aku. Jadi kalau harus dalam tu Kristen naik. Berat kali tu minumannya udah mantap, tapi kadang-kadang minumannya tua, ciu kan gitu kan. Nah itu dia. Minum enggak, tapi Kristen ni minum enggak banyak sih minumnya itu enggak sampai satu cawan sih. Suku cawan enggak sampai mereka. Mereka enggak miskin kan. Nah, mereka enggak minum enggak banyak banget. Cumanya ya itu, minum enggak sampai satu cawan, mabuk macam minum 10 botol. Botol ni Kristen kadang ya. Marah. Jadi saran aku kalian Kristen, kalau minum di gereja, ya mabuk di gereja lah ya. Jangan minum di gereja, ya mabuk yang di komal-komal Muslim. Tak bisa diskusi sama kalian. Eh, kebanyakannya begitu sih. Ditanya apa, dijawab apa. Ditanya satu, malah pelangak plongo. Pelangak plongo Kristen betul. Susah aku. Jadi tadi, barusan tadi. Ya, jawabnya itu. Ya. Iya, yang barusan tadi itu siapa namanya itu tuh? Yang tadi-tadi itu, sewaris itu. Bible enggak mau dibaca, kan? Bible enggak dibaca. Nah, dikasih ayat Bible, nah baru tahu ayat Bible ada di situ. Betul Kristen ini kadang. Ah, parah. Padahal terjemahan aja kok itu. Bacalah terjemahannya. Berbeda. Jadi kalau di Islam itu kita harus belajar gitu loh. Tadabur Al-Quran. Ah, ini aku pesan ya, ini perbedaan nih Kristen sama Islam ya. Aku harus kasih tahu ini. Jadi kalau di Islam itu ya harus nih ya, kalau ada apa? Ada anak-anak gitu ya, masing-masing punya, mungkin pada tahulah, mungkin yang baru-baru nikah gitu ya. Harus nih kalian ini ya. Kalau ada anak-anak itu harus kalian itu bawa anak-anak itu, ajarlah anak-anak itu ya ilmu. Ilmu di Islam tuh harus ya belajar ya. Ada tiga ilmu itu ya, harus belajar itu. Siapapun dia gitu ya, siapapun dia sultan ke, dia raja ke, gitu ya, presiden ataupun apalah gitu ya, orang kaya atau orang miskin, janji dia Islam harus diajarkan anak-anak itu dari kecil kan. Tiga ilmu yang wajib dibelajar itu apa? Pertama, ilmu tauhid, ketauhidan gitu ya. Ah, iya. Supaya mantap dia punya ilmu tauhidnya. Mengenal Allah yang Maha Esa, gitu kan? Jangan pula Tritunggal pula. Ya. Ah, benar. Jadi ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid itu harus belajar mengesakan Allah. Gitu. Yang kedua apa? Ilmu fikah, belajar sembahyang kan? So apa puasa gimana, niatnya bacaan Al-Fatihah gimana, gitu kan? Amali maksudnya itu. Kedua, ilmu fikah, fikih, ilmu fikih gitu ya. Yang ketiga apa? Ketiganya itu ya. Yang ketiganya sapa itu dulu ini Pak Pendeta. Atur-atur ya. Saja katanya itu sapa dulu, atur-atur saja. Selamat malam. Ada Bapak selamat Injil malam, juga. Semua. Ini ada Bang Syam, ya. Bang Injil. Selamat malam. Saudara-saudari ya. Terkasih. Selamat malam. Nah, ya. Mantap kali macam ini di gereja Pendeta. Pula. Bentar dulu. Ini kita debat congor atau diskusi? Kalau debat congor. Sekarang bawa pena ini kebetulan ada pendeta besar ya kan yang sudah mengajarkan ke kita-kita nih. Kalau memang mau ikut bergabung, bawa pena, bawa kertas gitu loh.
Tidak perlu apa yang diajarkan oleh Pak Pendeta. Memang ini siapa? Iya. Ini sekarang ini yang pertanyaannya itu debat congor, debat curhat kayak ustadz-ustadz kalian. Bukan debat congor, ini ada data sesuai sehat. Data. Ini pakai atur, data atur. Bapak. Gini Bang Atur-Atur, ketika pendeta besar mengeluarkan data, di situ Abang tidak bisa mengatakan debat congor karena ini asli ya, data dari Bibel sendiri. Ceramah aja, tapi nggak ada yang namanya ke. Bang, kami kan mendengarkan Pak Pendeta lagi khutbah. Bang Atur, Bang Atur, Bang Atur, Bang Atur, Bang Atur, Bang Atur, Nah, gini yang aku herankan sekarang ini, kenapa setiap kami mengeluarkan data yang tertera di Bibel malah dikatakan congor, menghujatkan permalukan saya di sini Bang Atul. Ini pendeta sendiri loh, pendeta besar sendiri yang mengatakan, betul nggak Bang Pendeta bahwasanya itu ayat dari Bibel tahun 1928 Bang Pendeta. Coba jelaskan data-datanya Bang. Ini pendeta baik. Itu jelas enggak yang aku sampaikan tadi? Oke, okay, baik, Bang. Jangan atur-atur saja. Pendeta, ustaz. Iya, baik. Iya, ya, okay. Baik, Bang Atur, Bang Atur ya, selama bergabung ya ke komalnya edukasi ya, komal Bang Anci ini ya. Ya salam, jadi Bang Atur mungkin udah menyimak juga tadi ya, mungkin barusan menyimak gitu ya. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau dinarasikan ataupun mau ditanyakan apa gitu Bang Atur. Karena tuh temanya Oten Turul naik ya, saya naik. Belum ada. Oh iya. Baik, apa-apa. Udah ngaku dia Bang Atur. Oke, bagus. Itu jujur itu bagus ya Bang Atur. Enggak apa-apa kok. Ini ada dalilnya juga lo Atur. Ini ada dalilnya di apa ya Pendeta ya? Itu di Yeremia 4:22 ya. Iya. Itu selalu kita. Jadi enggak sesuai ini. Kalau diskusi, kalau namanya diskusi, Anda bertanya, saya menjawab, nanti saya bertanya, Anda menjawab ya. Boleh. Oke. Mungkin ya, ini ya, bentar aja ya teman-teman, sama aku aja bentar, nggak apa-apa kok. Nanti ini ada teman-teman aku juga, Bang Atur ya. Ah, di sini bukan aku hanya aku seorang aja di sini ya. Ini ada juga Bang Raja, ya, Bunda, rame, Bang Anci, ya, Bang Tuan banyak. Ini, Bang. Mungkin kita ada yang mau kita sharingkan, Bang Murid juga. Ini ada Bang Syam, Bang Penginjil juga ya. Nggak apa-apa kok. Kita santai-santai aja lah. Ah, mungkin sekarang ataupun aku bertanya duluan ataupun Bang Atur mau bertanya. Terserah. Baik. Bisa ya aku bertanya ya? Boleh. Atur ya. Nah, jadi ini satu soalnya. Sebenarnya kemarin udah aku tanyakan juga sih kepada seorang uskup sih. Kemarin ya, aku ada rapat. Ah, gini. Iya, diam dulu ya. Di bilangan 23. Bilangan 23. Bang Atur ada Bible gitu ya. Bisa dibuka kalau ada perbedaan gitu ya. Saya hafal. Hafal. Bilangan 23:19. Coba dibacakan apa? Apa itu? Lu Bapak bacakan aja, Pak. Udah hafal. Oke. Pakai data, bukan congor aja di sini lu. Jadi di sini ya. Jadi Bang Atur ya, di sini dikatakan Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, berarti Allah ini Tuhan bukan nih, Bang Atur? Pak. Begini Pak ya. Silakan. Sebelum Bapak memahami Alkitab, Bapak kan dari Islam nih. Jika kalau memahami Alkitab itu sama saja memahami sebuah buku, Pak. Jangan langsung comot lompat ke 19. Dia ada kesinambungannya dari ayat 1 sampai 19 sampai setelah 19. Kalau kita comot ayat 19 saja, banyak ditemukan apa hal-hal yang enggak beres dalam Alkitab. Baik. Oh, banyak yang beres ya. Dari ayat 1 sampai 19 sampai seterusnya gitu, Pak. Ya. Baik. Oh, jadi kalau menurut Abang satu ayat, ya berarti ayat itu aja yang kita pelajari. Kalau apa yang isi dalam kandungan ayat tersebut itu enggak mencerminkan apa isi dari maksud dari yang mau disampaikan dari satu ayat itu. Iya. Baik. Jadi kalau menurut Abang sebagai seorang Kristen yang sudah baca Bible ini, Bilangan 23 ini di 19 ini artinya apa? Sekarang begini aja Pak ya, ke 18-nya dulu Pak, ke 18-nya. 18, boleh. Bisa ya, 18 ya. 23, Bilangan 23 ya. Bilangan 23, 18, bentar ya. Oke. Okay, ini Bang, Bilangan 23. Kita buka satu aja lah, gampang ya.
bilangan 2, 3, 18. Nah itu bang. Ya udah dari 15 bacakan. Pun boleh tuh. Dari 15 pun boleh tuh. 15. Ah. Silakan. Boleh. Hal itu saya sudah dapat tuh poin ya. Konteks konten itu. Hmm. Nah, atau saya yang baca. Silakan, silakan. Dari 14 lah ya. Hmm. Daripada lalu kejadian gitu bang, bisa bang ya? Kejadian. Lalu dibawalah dia kepada gimana? Pengintai. Oh iya, iya. Silakan, silakan. Nah, lalu dibawanya lah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mesbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah. Kemudian berkatalah ia kepada Balak. Nah, ia ini nggak tahu siapa nih, yang pasti di situ juga itu hanya pribadi orang kayaknya. Ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, bangunlah, hei Balak, dan dengarlah, pasanglah telingamu, mendengarkan aku. Ya anak Zipor, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Jadi poin yang pertama menjadi pertanyaan Bapak apa? Oke, baik. Ini pertanyaan aku itu Bilangan 23:19 bang ya, abang udah baca ya? Ya. Nah, jadi kalau di sini dikatakan Allah bukanlah manusia ya, dia sehingga ia ya berdusta. Kira-kira ini benar nggak ayat ini bang? Benar, benar bang. Tidak ada yang salah juga. Berarti Allah itu ataupun Tuhan itu tidak mungkin berdusta ya deh ya? Oh iyalah, dia nggak sama dan seperti manusia ya yang bisa berdusta. Maksudnya baik, di situ. Baik. Nah itu dia aja poinnya. Abang baca macam baca apa? Ya, itu aja kok aku tanya kan. Jadi bang itu berarti Allah itu ataupun Tuhan itu tidak mungkin berdusta ataupun dia itu tidak mungkin menyesal ya, benar ya? Allah itu tidak akan seperti manusia bisa berdusta, bisa kelaparan, bisa menyesal, bisa berbicara tapi tidak menepati, itu bukan Allah itu. Baik. Pak Pendeta, tunggu bentar. Sebelum mari ke sana, saya mau bertanya dulu. Yeah. Atur sebetulnya Tuhannya yang mana nih? Tuhannya siapa namanya? Tuhan siapa, Pak? Tuhan di situ tadi kan dirimu. Ada Tuhan situ, Pak. Enggak, Tuhan dirimu siapa? Namanya? Loh, tadi itu kan banyak tuh. Berkatalah kau kepada Balak, saya Tuhan. Iya, enggak. Enggak, Tuhan dirimu siapa namanya? Agar disampaikan kepada Balak, Tuhan itu yang kami sembah, Pak. Kenapa? Enggak, Tuhan mana? Dulu, apa namanya? Biar jelas nih arahnya kemana gitu loh. Biar Pak Pendeta biar jelas. Bentar, belum Bang Rilo. Enggak apa-apa kok. Jadi, berarti di sini yang poinnya sini kan Tuhan itu enggak mungkin berdusta, Tuhan itu enggak mungkin menyesal gitu ya, Bang Atur. Berarti kalau ada yang menyesal itu kan bukan Tuhan gitu ya, Bang Atur ya. Itu iya, aja sih Pak, poinnya. Iya. Jadi ini yang kutanyakan Bang Atur ya. Ini kan tentang kemarin ku bertanya, dia kan pelangak pelongo aja gitu loh Bang. Jadi kan di 1 Samuel ini Bang, 1 Samuel loh, itu ya, 1 Samuel 15. Ya, bang dalam Kristen Bang enggak bisa lari-lari dulu, lompat sana lompat sini enggak bisa itu Bang. 19 tadi 19 dulu. Baik. Yang 19 itu udah selesai Bang Atur. Enggak apa-apa, kita udah dapat poinnya. Jadi ini kan yang harus kita belajar gitu kan. Ah, jadi poinnya itu ya benar. Berarti benar Bang Atur ini bijak gitu loh. Berarti seorang Kristen yang bijak. Mengerti tentang tentang ayat Tuhan gitu kan. Tuhan bukan anak manusia ya.
Iya, berarti Allah itu nggak mungkin dia menyesal, nggak mungkin dia itu berdusta. Saya kaget nih, kok belum itu baru pembukaan, itu baru pembukaan, itu baru awal loh, Bang. Baru pembukaan itu. Jadi sebenarnya kita udah dapat poinnya, Bang Atur. Berarti Tuhan kan nggak mungkin menyesal, nggak mungkin berdusta, kan? Ya. Cuma yang bukan mau lompat loh, Bang. Ini Bahas Samuel. Apakah nanti ada hubungannya dengan yang 19 tadi? Enggak, mungkin ada hubungan nanti Bang Atur jawabnya. Enggak apa-apa. Ini bahas yang 19 tadi, Pak. Bisa nanti Bang Atur. Tapi kan tadi kan poinnya kan Tuhan itu kan enggak mungkin menyesal, enggak mungkin berdusta, itu kan. Sebab aku kan perhatikan di Bible, aku kan jeli, Bang, ya. Sebab aku mengkaji Bible ini 14 tahun loh, Bang. Ya kan? Nah. Ya kan, aku belajar kan, aku bertanya kan. Cuma kan aku bertanya loh, Bang. Di sini kan di 1 Samuel 15:11 ini, Bang. Aku menyesal. Aku ini siapa loh, Bang? Nggak, sebentar dulu, Bang. Tadi dari awal saya sudah bilang, menyelidiki Alkitab jangan satu ayat. Boleh. Silakan, daripada ayat mana nih, Bang? Daripada ayat mana? Nah, terserah ya, pasti jangan sambil satu ayat saja. Boleh. Jadi, daripada ayat mana? 1 Samuel 15:11, Bang. 11, Bang. 1 Samuel 15. Ya. Itu poin pentingnya tadi dia ngambil di mana? 11. Oh, ya udah kita baca dari 15:5 aja ya. Boleh. Pada kejadian pun enggak apa-apa, aku tunggu kok, Bang. Nanti masuk Kristen kalau dari kejadian saya baca. Iya. Enggak bakal, Bang. Ayat kau muter-muter. Ya. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawila sampai ke Syur. Yang di sebelah orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Udah, datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Jadi, ngerti gak soalan aku tadi, Bang? Soalan aku itu di 1 Samuel 15:11 ini, aku menyesali siapa? Ya, menyesal. I love it. You guys are so great. Gimana? Tuhan menyesal. Bukan Bang Adur, yang aku menyesal ini siapa gitu loh. Soalan aku. Yesus. Ya Tuhan tadi, Bang, datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Nah, berarti yang menyesal siapa, Bang Atur? Ya, Tuhan. Tuhan. Baik. Oh. Ini soalan aku, nih. Bang Atur. Baru masuk ke soalan gitu loh. Jadi di sini aku perhatikan ada dua Tuhan. Satu Tuhan yang menyesal, satu Tuhan yang gak menyesal. Loh, jadi yang kutanya itu, Bang. Hah? Yang tadi itu beda. Beda balik lagi. Aduh, tadi kan muter, Bang. Bentar. Berarti di sini Tuhan ini kan Tuhan menyesal nih. Bang Atur. Bang.
Ya. Banyak banyak perkataan Tuhan yang menyesal, banyak perkataan dia marah. Ya itu dia, marah. Itu yang kutanyakan gitu loh. Berarti tadi kan Bang Atur mengatakan, berarti kalau ada Tuhan yang menyesal itu bukan Tuhan, benar enggak? Jadi coba Abang buka tadi bilangan 19 tadi itu. Boleh, baik. Bang Atur ini gimana sih? Aku belum masuk soalan loh ini sebenarnya. Baru kutanya yang tipis-tipis saja ini. Bentar ya, bilangan berapa? Bilangan 2319. Nah, ini 2319. Ya. Yang lengkapnya tadi dari atas ya, sajak. Itu kan sajak. Itu berupa sajak tadi. Dengan 23 ya. Jangan risau Bang Atur, kebiasaan orang yang diskusi sama aku itu ya, setelah diskusi tidur bangun waras, enggak nyembah latu-latu lagi dia. Biasanya sih. Kebiasaan gitu ya. Oh, 18 ya, silakan. 18-nya. Nah, Abang lihat di sini, Abang perhatikan di sini. Ya. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkanlah sajaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu, ini untuk Balak mendengarkan aku. Ya anak Zipor, Balak anak Zipor, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Anak manusia dengan anak sehingga ia menyesal. Ini kepada anak Zipor, kepada Balak, bukan kepada karena dia sudah memutuskan mengangkat Saul menjadi raja. Jadi Allah bukanlah manusia ini yang ngomong siapa? Bang Allah. Abang enggak ngerti. Sebentar Bang Atur. Satu-satu aja supaya ngerti ya Bang Atur ya. Allah bukanlah manusia yang berbicara ini siapa? Allah, berarti Allah itu ngomong, dia itu bukan manusia sehingga berdusta, berarti dia berbicara mungkin berdusta itu kan? Ini kan disampaikan kepada Nabi menyampaikan ke Balak anak Zipor, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, tengok abang lihat tuh kecil di situ, bukan besar sehingga ia menyesal. Apa kesinambungannya dengan yang tadi, Bang? Nah, berarti menurut ayat ini, kira-kira ini Tuhan itu, kira-kira Allah itu bisa nggak dia berdusta, bisa nggak dia menyesal? Maksudnya bagaimana? Allah itu kan tidak bisa berdusta. Aduh, Abang gimana? Ini Abang yang nggak ngerti, aku pun ditanya, gimana? Yang ditanya itu, kira-kira Allah itu bisa berdusta nggak? Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga Abang lihat, sehingga ia menyesal. Nah, jadi menurut ayat ini, Allah itu, Tuhan itu bisa enggak ia menyesal, bisa enggak ia berdusta? Tuhan tidak bisa menyesal karena itu disampaikan. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi yang kutanyakan tadi berarti Allah itu tidak mungkin berdusta, tidak mungkin ia menyesal. Itu yang dikatakan oleh Biliam. Itu kan firman kepada Nabi kepada. Iya, berarti ngomongannya kan, ngomongan Tuhan itu kan. Benar enggak? Tuhan yang ngomong kan. Enggak mampu memahami kata-kata tadi. Masa Bang enggak. Oke, kita pelan-pelan ya. Di bilangan tadi, ini ya, aku tunjukin ya. Di bilangan ini. Anak manusia. Oke. Bentar, kabur. Oke. Ini kan Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Berarti Tuhan di sini, di bilangan ini, mengatakan, dia itu tidak mungkin berdusta, tidak mungkin menyesal. Benar enggak? Coba Abang pelan-pelan pahami bahasanya. Boleh. Allah gimana? Bukanlah manusia. Betul. Okay. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Oke, stop. Sampai sini dulu. Bentar, supaya kita ngerti, Bang Atur ya. Bentar ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Kira-kira Allah nih bisa enggak dia berdusta?
Abang lihat ya pedoman ya, Allah bukanlah manusia, itu petunjuk pertama ya. Oke. Okay. Ah, betul. Ya. Setuju. Sehingga manusia bisa berdusta, Allah bukanlah seperti manusia yang bisa berdusta. Nah, itu dia. Berarti Allah tidak berdusta kan? Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Pertanyaannya apakah Allah itu berdusta tidak? Ya ini malah nyambung lagi tadi menyesal. Enggak menyesal dulu, satu dulu berdusta dulu loh. Berdusta gimana sih? Itu berdusta enggak? Allah itu pendusta enggak? Udah jelas abang, itu, abang atur gimana aku tidak? Mau bertanya abang pun jadi wa abang ini simpel kali dalam memahami bahasa, simpel kali. Iya, abang coba abang gimana enggak usah muter-muter sekarang ditanya tuh. Coba Bang Rido, mungkin bahasaku enggak difahami Bang Rido. Coba Bang Rido yang ini. Coba Bang Rido. Iya, coba sekarang aku tanya tuh. Allahmu itu sekarang pendusta enggak? Maksudnya kayak mana di pertanyaan sekarang kok simpel kali pertanyaan abang ini. Iya coba aku jawab, itu pertanyaan simpel antara iya dan tidak. A tidak, jadi jawabannya B, pun simpel juga. Jadi jawabannya tanya, pun simpel juga. Iya, Tuhanmu itu pendusta tidak? Oh iya tidak lah. Bener ya, aku kuncin ya, tidak pendusta ya. Betul? Simpel kan? Simpel kan, tidak pendusta. Ya. Baik, Tuhanmu tidak pendusta. Oke lanjut bang ini. Oke, okay, berarti tidak pendusta ya Bang Atul. Oke, kita dapat nih ya. Poinnya. Oke, okay, tidak pendusta. Kira-kira Tuhan tuh menyesal enggak? Bang, kalau abang periksa Alkitab, banyak juga perbuatan-perbuatan Tuhan yang menyesal. Enggak, aku enggak nanya perbuatan-perbuatan lain. Aku nanya di ayat ini kira-kira okay, Tuhan tuh menyesal enggak? Bukan kayak tadi. Bukan coba Bang Ridho. Sehingga ia menyesal. Tur. Atur, yang namanya Tuhan, apakah Tuhan itu menyesal, B tidak? Bang, coba pahami bahasa ini. Ini agak berat bahasa ini. Secara aku tanya. Jika gampang kau jawab. Manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Tak ada titik koma di situ, Bang. Saja. Enggak, kan tadi bilang, Atur. Tuhan itu anak manusia bukan? Ayo lari-lari ya Bang. Aduh jangan. Aku tahu sih Bang Rido, Bang Syam, aku tahu sih dia ini dia ingat kita mau arah ke situ sih dia ini. Udah macet ini. Coba Abang bahasa melani. Aku enggak akan ke situ lah Bang Atur, enggak mungkin lah itu kebiasaan ke Yesus lah, enggak mau ke situ Yesus lah aku. Ah. Apa ke Yesus? Bukan anak manusia gitu ke Bang, maksud Abang tuh. Iya, enggak coba kau baca dalil itu kau baca. Kau simak satu-satu. Bukan anak manusia. Allah bukanlah manusia. Sehingga iya itu. Paham. Jadi aku tanya, Allah bukan anak manusia betul? Coba abang pahami sendiri, beritahu kepada saya. Iya enggak, itu. Ini kan apa? Kita adakah itu komanya di situ? Allah bukan anak manusia betul? Ya, apa Pak? Allah bukan anak manusia betul? Ya. Betul kan? Ya. Aku kunci ya kan? Allah tidak pendusta betul? Ayo, iya betul. Nah, dua aku kunci. Ya kan? Terus apa? Oke, okay, baik. Udah dikunci ya. Oke, udah ngerti juga dia. Sekarang menurut ayat ini sebentar dulu. Ini ya. Dengan Samuel beda bahasa, beda kontradiksi, berkontradiksi jangan disambungkan. Itu ada itu bukan ada bahasa Arab. Mungkin Bang Anci bahasa Bang Anci mudah difahami kayaknya. Mungkin coba Bang gimana? Oke. Inilah kadang-kadang otennya muter-muter. Udah dibilang ini beda lagi. Yang betul lah bilangin. Ya, ini oke. Allah bukanlah manusia. Ini kan koma nih, ada koma. Allah Bang, bukan Allah, Bang. Allah beda. Beda. Itu Allah itu. Jangan, Bang. Diam dulu.
Diam dulu. Dah lama aku telan mentah-mentah juga kau. Dari tadi aku diam ya. Jangan dulu. Dari tadi aku diam. Yang saya tangkap Allah. Enggak komal. Aku bisa usir kau dari sini. Diam kau dulu. Diam. Diam dulu. Bisa diam enggak? Bisa diam. Lu yang bisa ngomong yang benar enggak? Bisa diam enggak? Bisa diam. Kau udah saya ngajarin aku ngomong yang benar. Kau numpang di rumah orang, masuk enggak permisi, model kayak maling, ajaran rampok. Alkitab tidak pernah mengenal Allah, bro. Alkitab muka mupea, sejak kapan Kristen punya Alkitab? Buku porno, iya. Itu aku baca, ya. Allah bukanlah manusia. Kau mah, udah jelas Allah bukan manusia. Hanya orang gila yang menganggap Allah bisa jadi manusia. Itu dia. Ya, lanjut Pak Pendeta. Ah, oke, baik. Bang, jadi enggak jadi gini, Bang. Bisa aku menyimpulkan, Bang? Bisa aku menyimpulkan. Coba Bang. Gimana? Di sini mengatakan tadi Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Di sini Allah kau sudah berdusta yang pertama ya. Dia mengatakan bahwasannya Allah itu bukan manusia sedangkan yang kalian sembah adalah manusia. Yang pertama, poin pertama. Ya. Yang kedua, Bang, enggak usah kebanyakan poin, Bang. Satu aja udah berat dia, Bang. Apalagi banyak-banyak, enggak usah banyak-banyak. Di sini Anda mengatakan tadi, di ayat ini mengatakan bahwasannya Tuhan itu tidak menyesal, yang di mana ayat yang tadi kita buka yang di Samuel tadi itu mengatakan Tuhan itu menyesal. Berarti Allah itu berdusta bahwasanya Tuhan itu pernah menyesal. Di situ poinnya, Bang. Mungkin Bang Murid Blender, mungkin begini sih, poin aku gak ke situ. Cumanya aku ingin bertanya pada dia, ini kan ada dua Tuhan nih. Tuhan menyesal dengan Tuhan tidak menyesal, mana yang benar gitu loh. Benar kan? Itu yang aku mau nanya. Berarti ada dua Tuhan loh di situ, Bang Atur. Benar kan? Menurut ayat itu di situ. Cuma aku yang mau bertanya gitu loh. Tapi gak apa-apalah, berarti kan Tuhan pun memang Kristen banyak Tuhannya kok. Merajuk. Udah terdiam. Dibuka mute-nya, Tur. Dibuka mute-nya, Tur. Biar udah memikirnya. Merajuk. Jangan tenggelam, Tur. Bagaimana, Bang Atur? Jangan merajuklah, Bang Atur. Lanjut, Pak Pendeta. Dia mau merajuk kamu apa yang penting jangan bunuh diri situ. Gini, Bang. Itu pertanyaan aku, Bang. Sebenarnya ada 3 poin. Aku membuat maunya langsung mati, Bang. 1 poin dia pusing-pusing, 2 poin dia sekarat, ketiga poin dia mati. Ini rencananya mati. Oke. Mungkin Atur nggak bisa ngejawab. Mungkin penginjil ini bisa nih. Silakan penginjil. Jangan si penginjil. Penginjil nggak ada otak dia. Nggak ada otak. Dia menjadi. Nggak ada otak dia ya. Nggak ada otak. Aduh, inilah ya, udah aku bilang ya, banyak ya Kristen yang memang begini, Bang Rido, kan? Ditanya ayat Bible, malah kemana-mana, perginya pelangak, plongok, pasti tuh, bentar lagi kabur itu, biasanya. Kabur itu. Ya, kan? Betul. Udah bilang, kalau mau datang ke sini, mau ikut pengajaran, bawa pena, bawa kertas, catat, supaya pintar. Jadi daripada segi omongannya pun udah kita. Aku mau menambahi, Bang ya. Aku mau menambahi. Bawa, kalau mau ke room ini, bawa kertas, bawa pena dan sekalian bawa otaknya, jangan ditinggal. Jangan ditinggal di lubang WC. Lanjut Pak Pendeta, ini sudah saya setengah menulis. Saya dari tadi diam nih Pak Pendeta, menulis ini saya semua. Iya, bagus. Jadi gitu teman-teman Kristen ya. Sebenarnya ini soalan yang biasa sih. Aku ada ribuan soalan loh. Tapi gak apa-apa lah ya. Jadi memang kita tahu Kristen itu mungkin biasa ya. Mungkin Botol. Itu benar kata Bang Murid tadi. Harus naik ke koma-koma Muslim itu harus akal dibawa lah. Jangan akal tinggal di lubang WC. Ya. Apabila akal ditinggal di lubang WC, ya ini jadinya jawaban kemana-mana. Perginya, gitu kan? Udah enggak nyambung apa gitu. Biasanya gini, Pak. Ada typing ketawa dibisukan aja ya. Biasanya Pak Pendeta ini biasanya yang ketawa blokir host. Kalau dia masuk Kristen itu karena dok. Doktrin oleh Pak Bombom biasanya kayak gitu, nggak bawa otak, sama-sama nggak bawa otak. Biasanya di doktrin Pak Bombom nih, orang-orang kayak gini Pak, dia Bombom tidak memahami Dut. Bible. Bombom Dut, badan itu. Besar akalnya kecil. Betul Pak.
Iya. Dan satu lagi bang, ku tambahin lagi, nonotnya juga pun ikutan kecil bang, karena terhimpit nah. dengan perut. Iya. Jadi okay. gitu ya. Jadi poinnya di situ sih. Aku izin bang, penginjil, yeah. momot ya, penginjil ya. Eh penginjil, biar ada kerjaanmu. Penginjil. Iya iya. Merajuk dia. Iya iya iya. Ya. Gue blokir semua ya, yang ada ketawa di bawah ini semua aku blokir ya. Tolong ya, yang di bawah jangan menghujat, jangan framing ya, Pak, tolong. Ini ada Bang Ong Cokong. Saya bayar mahal-mahal ini Pak Pendeta, iya. Lanjut, lanjut. Ada Bang Al untuk ini ya, kan. Yang pasti, jangan. Ah, udah ada. Jangan menunjukkan kebodohan nabimu. Nah, mulai. Mulai. Bang Atur, ini Bang Atur, ketika abang bukan tidak bisa bang. Berdebat di atas bang, abang jangan mau ini, jangan pura-pura belajar nangis. Tadi abang membisu, tadi abang bisukan, abang miut abang itu. Aku tahu dalam hati abang yang paling dalam, abang mau nangis di sudut-sudut pojok dan meminta kepada lagi makan, bang, lagi makan. Aku abang paham. Lagi makan bang, walaupun di bang lagi makan. Alasan aku lagi berak tahu bang. Nah, enggak lah, Bang. Gini, jadi, jangan menunjukkan kebodohan untuk kau tanya kebodohan aku di Yohanes ini, di Yohanes 1 nomor 14 saja mengatakan firman menjadi manusia. Kalau jadi pertanyaan aku di situ ketika Yesus sakit perut itu mencret atau sendiri. Tidak? Nah, itu pertanyaan aku itu yang harus kejawab. Mungkin gini aja sih. Bang Atur. Kalian menghujat Kristen itu sama saja. Siapa yang menghujat kita bertanya gimana? Aduh. Jadi Bang Atur, jadi begini, aku Bang Atur ya. Terima nih. Dengan orang-orang Islam nih. Pendeta yeah. bentar. Aku tidak terima ketika Bang Atur mengatakan ku penghujat. Aku di sini mempunyai data di Yohanes nomor 14 firman menjadi manusia. Aku menanya konsep kemanusiaannya. Dan di situ dikatakan ada juga ayat di Bible mengatakan bahwasannya dia terlalu banyak minum air ya, air yang memabukkan sehingga dia sakit perut. Yang aku pertanyakan di sini ketika dia sakit perut itu mencret atau tidak? Bible yang mana Bang baca ini? Yang Bible yang mana? Enggak, coba mengarah ke satu dulu teman-teman. Pembahasan ini kayak ini ketika ada di dengan Bible-nya sendiri dia tidak mengakui. Izin dulu teman-teman, izin ya. Ada bahasa Indonesia di situ. Bisa mempelajari sendiri. Izin teman-teman, biar saya arahkan bicara dulu ya. Coba dibuka dulu, dibuka dulu kalau tadi dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zaidan. Silakan. Jadi begini Bang Atur ya. Jadi begini. Jadi kebanyakan kalau teman-teman Kristen itu ya berdiskusi sama aku itu kalau dia agak-agak macet, enggak bisa jawab, dia akan ngomong gini loh. Ampun Pak Pendeta besar, macet, mohon ampun aku enggak bisa jawab gitu. Jangan kemana-mana perginya. Ini dibahas apa, dipergi kemana gitu Bang Atur. Receh kali pertanyaan simple. Tuhan mati kok jadi manusia? Tuhan kok digantung di kayu salib? Oh enggak, aku enggak nanya itu loh, itu biasa itu Bang Atur, itu biasa. Cuma kan di sini kan mungkin Bang Atur nyimak bentar deh, aku jelasin dulu ya. Maksudnya itulah kita enggak nyambung. Baik, bukan maksudnya. Di sini kan ada dikatakan Tuhan itu bukanlah manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Berarti poin yang penting di sini Tuhan itu tidak mungkin dia berdusta dan tidak mungkin dia menyesal. Benar kan? Sekarang di Allah itu manusia enggak? Bukan. Anak manusia bisa menyesal enggak? Bisa. Jadi apa masalahnya? Jadi Allah itu tidak mungkin dia menyesal. Benar enggak? Benar. Abang tahu Allah? Tuhan. Tahu anak? Anak manusia. Tahu ibu? Ibu manusia. Ya udah apa lagi? Ada nah, Allah berarti tidak, Tuhan itu tidak anak mungkin menyesal kan dia kan? Bang Atur ya. Anak manusia bisa menyesal enggak? Iya, manusia menyesal. Kira-kira Tuhan menyesal enggak? Di sini menurut ayat ini. Bang. Dialah yang punya dunia ini. Dia mau apa? Mau bagaimana?
kecuali dengan perkataannya sendiri, Bang. Itu. Iya, gitu. Bang Atur, yang kutanya di sini Tuhan itu kan enggak mungkin dia menyesal, benar kan? Menyesal dalam arti apa dulu, Bang? Gini Atur. Ampus. Menyesal dengan apa dengan ini? Apa kok ini? Atur, jadi ini mau begini, Bang Atur. Kita edukasi juga ya. Kita mengedukasi juga, Bang Atur ya. Ini yang kau lawan ini bukan pendeta abal-abal. Bang Atur, bentar. Sudah memperhatikan pendeta Isra Silalahi dari gereja. Kau kalau mau berdebat sama dia, kau salah orang, Atur. Jadi mungkin begini sedikit ya, mungkin aku memberi pemahaman. Kita harus mengedukasi juga ya, Bang Atur ya. Kita mengedukasi juga. Jadi begini, Bang Atur ya. Jadi di bilangan ini dijelasin tak mungkin menyesal, berarti di bilangan menyesal, gak akan dia menyesal katanya di sini ya. Menurut bilangan 23:19 Tuhannya William, tetapi kan, di 1 kan Samuel tadi, itu kan tadi kan dari kepada anak kepada itu kan ya, kepada anaknya. Balak, itu kan sajak pantun kepada Balak anak Zipor. Kok enggak ngerti? Iya, benar. Ya. Jadi menurut di bilangan, Tuhan tidak mungkin menyesal. Dan menurut pengakuan Bang Atur juga, Tuhan tidak mungkin menyesal. Tetapi di 1 Samuel 15, di sini dikatakan, 1 Samuel 15:11, aku menyesal. Nah kan? Aku menyesal. Aku ini merujuk pada Tuhan. Sebab yang berfirman ini adalah Tuhan. Aku menyesal. Berarti ada dua Tuhan nih. Di Samuel ada satu Tuhan yang tidak menyesal. Di Samuel menyesal. Di bilangan itu tidak menyesal. Berarti ada dua Tuhan. Kira-kira nih, Bang Atur, Tuhan yang mana yang benar ini? Bang Atur, coba. Cari aja lagi kata menyesal. Nanti ada tiga Tuhan, ada empat. Ya itu dia. Berarti ada yang menyesal, ada yang tidak menyesal, gitu kan? Dijumlahkan, nah, kan? Ditotalkan ada 700. Ya. 700 juga Tuhan yang orang Kristen. Tuhan Kristen menyesal. tapi nggak apa-apa lah, Bang Atur. Mungkin kita bisa itu ya. Kita bisa. Jangan di mute ya. Wajar ya, Komal ini bergegar ya. Keluar bina, Komal bergegar. Ada Bang Ucup di bawah. Bang Ucup, kalau bergabung Bang Ucup. 2024 udah. Bang, jangan jadi mungkin kalau gitu, Bang Atur, nggak apa-apa lah, Bang Atur ya. Mungkin kalau itu nggak bisa, ya nggak bisa dijawab, nggak apa-apa. Nanti kalau pergi gereja hari Minggu nanti, ditanyalah kepada pendetanya, pendeta, ini aku kemarin ditanya oleh seorang pendeta besar, gitu kan? Ditanya di Komalnya Bang Anci, kan? Tentang Tuhan menyesal. Ini benar ada di bilangan itu Tuhan menyesal. Tuhan kita ini benarkah Tuhan kita menyesal? Nanya kepada pendetanya, gitu loh. Bang Atur, nggak apa-apa kok. Nanti kapan-kapan Bang Atur bisa jawab, gitu ya? Bisa ya, Bang Atur ya? Ya nggak apa-apa. Mungkin sekarang Bang Atur mau bertanya apa, Bang Atur, tentang ini, Bang? Gak apa-apa, Bang Haji, biarkan aja. Bang Atur mau bertanya apa tentang Islam? Kalau aku bisa jawab, aku jawab, Bang Atur. Mau nanya apa? Simpel aja, Bang. Silakan. Karena ya simpel-simpel aja nih. Kok Tuhan kalian tidak bisa jadi manusia? Apakah tidak mampu menjadi manusia sehingga Bang, bisa enggak blender manusia? Menjawab, Bang? Bisa enggak murid blender menjawab, Bang? Silakan, Bang Murid. Kau mengatakan di sini, bisa enggak Tuhan Islam itu menjadi manusia? Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi, ya. Maha tinggi dari segala makhluk, ya. Dia maha besar. Dan satu lagi aku jelaskan kepada kau, Atur ya. Tidak, gini ya. Kalau Allah
Iya berarti nggak mau lah, nggak mau jadi manusia lah, udahlah intinya nggak mau jadi manusia. Dulu, kalau Allah merubah diri dia menjadi manusia, begitu hinanya kita sebagai manusia. Kita manusia ini hina, hanya terbuat dari sperma kita ya, dari tanah pula. Begitu hinanya seorang Allah Subhanahu Wa Taala merubah dirinya menjadi anak manusia, ya, ku jelaskan sama kau, di mana letak kekuasaannya? Karena di sini Nabi mengutus Allah mengutus para nabi untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran, belajar ilmu tauhid yang di mana di situ menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau paham, Atur ya? Bukan seperti Allah Bapak kau yang mengutus nanti anak Yesus jadi di sini. Bodoh. Gini atur gini ya atur. Memang kalau kebanyakan makan congor babi kayak gini, udah bodoh pau, tolol pula. Bercampur aduk kelengkapan penderitaan kau. Gini kenapa atur. Kenapa enggak bisa Anda sekarang? Tadi kan apa udah bisa? Sekarang, kenapa enggak bisa kalau jadi Allah manusia? merubah bentuk badannya menjadi manusia itu bisa. Tapi tidak akan mungkin karena di sini Allah tidak mau merubah dirinya berbentuk manusia karena kenapa dia zat yang maha tinggi ya? Kenapa dia nggak mau jadi manusia? Karena kenapa? Oke, izin bang, udah bang. Ini dia mau memaksakan bahwa Tuhan karena tidak mampu menjadi manusia sehingga lewat nabi. Atur, oke, saya ikutin jawabanmu kalau Tuhan bisa menjadi manusia, Allah menjadi manusia ya, saya ikutin. Saya tanya Altrur, apa saja ciptaannya Tuhan itu? Berapa makhluk ciptaan Tuhan? Apakah semua makhluk ciptaan Tuhan? Sekarang jawab. Apakah semua makhluk ciptaan Tuhan? Apa nih Bang? Receh lagi pertanyaannya Bang. Ya enggak apa-apa, receh. Karena receh aja enggak. Apa makhluk semua ciptaan Tuhan, betul apa tidak? Oh iya bang, betul sepakat kita bang. Ha. Ya makhluk ya, apa makhluk. Saja ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan sebut ya. Iya, makhluk hidup manusia, hewan dan tumbuhan bang. Oke, saya kunci, mantap, ini saya suka. Tidak perlu kata kunci bang. Saya kunci. Apa yang berkunci ya, sebentar, tidak usah banyak mulut, kalau ketahuan kalau banyak mulut tong kosong nyari bunyinya. Jadi tidak usah banyak ngomong juga okay. Bang Sudah diam. Aku punya kuasa di sini. Kalau kau mau punya kuasa bikin komal sendiri kau, ya. Jadi begini, ya, kau dengar dulu. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, berarti Tuhan turun menjadi manusia. Jawab. Ini Bang bertanya kah? Iya, ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, berarti Tuhan turun menjadi manusia. Ya haruslah. Oke, mantap. Kunci. Bagaimanakah Tuhan ingin menyelamatkan kecoa ya? Bagaimanakah Tuhan ingin menyelamatkan kecoa yang juga ciptaan Tuhan di tengah hutan lindung? Apakah Tuhan harus jadi kecoa? Tidak, harus jadi manusia. Kenapa kau yang menentukan Tuhan? Memang kau punya Tuhan apa? Bodoh kau ini tidak bisa jawab. Ya jadi kecoa lah Tuhannya. Kalau di jalan terus untuk hewan dan tumbuhan, itu Tuhannya manusia, risikonya. Pak. Sudah. Segala berarti, yang ada di muka berarti konsep ini, ketuhanan kalian telah menguasainya kepada manusia. Jadi begini, ketuhananmu jadi begini konsepnya. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan kecoa, maka Tuhan jadi kecoa. Maka ketika Tuhan ingin menyelamatkan tai, Tuhan juga jadi tai. Ah, inilah makanya. Kecoa di tangan manusia. Kecoa di tangan manusia. Masa harus berubah jadi kecoa? Ya selesai lah kena manusia. Kau pikir kau aja ciptaan Tuhan. Harus jadi manusia lah bang, karena kan dia Tuhan di atas bumi ini. Bodoh goblok dengan tumbuhan. Bang, kebodohan tahun 600 jadi jam begini, di bawah 2024. Ya, ini kau terlalu banyak analogimu yang kayak tai. Berarti Yesus Tuhan. Nah, sudah mulai kata-kata. Nah, Yesus tahu Tuhan, betul. Yesus Tuhan. Betul. Jangan bikin Yesus malu Tuhan. Enggak usah di-mute teman-teman. Yesus Tuhan. Iya. Berarti kan? Di dalam perut Yesus ada apa? Dalam perut Yesus? Biasa ada makanan. Ada makanan, daging, tai. Iya. Oh, berarti Tuhan bawa tai. Tapi apa kabar tahu? Makan itu kalian. Dia setelah mati bisa bangkit. Yang
ada perutnya ada minyak nah, tadi sudah. Kau sudah keok, sudah keok, sudah. Kenapa pak ketawa kebodohan tuh? Kau nggak bawa kalian yang olo-olo itu? Bangkit loh, bisa bangkit loh. Yang lapar bisa makan, bisa ini, nah, bisa ya. Sperma, bisa ini. Bangkit loh, bangkit. Emangnya yang mana mikirin bisa bangkit? Tuhan bisa ngocok nggak? Tuhan bisa ngocok. Nah. Bisa bisa. Bisa ngocok. Tapi dia bisa ngocok. Mati dan bangkit dan naik ke surga. Tuhan dia bisa ngocok. Tertawakan itu. Jangan stop hanya di masalah kelaparan. Aduh, silakan Pak Pendeta. Ini kayaknya kurang jadi bisa jadi manusia ya, itu kan jawabannya kan? Oke, okay, aku jawab ya sedikit ya Bang Atur ya. Bisa ya? Bentar dulu pertanyaan saya ya. Belum kelar sampai sekarang, Bang. Kenapa Tuhan kalian tidak bisa jadi manusia kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ucup. Eh, rupanya ada Bang Ucup. Ya, Bang. Assalamualaikum, Bang Ucup. Waalaikumsalam. Bila saya minta izin, mungkin setengah menit. Selamat ya. Menjelang pagi. Iya, iya. Setengah menit aja saya. Kebetulan saya kesiangan saya itu, keseharian saya ya, bukan kesiangan saya itu, saya sibuk sekali. Sudah berapa hari ini saya mencari ini namanya pendeta besar ini. Siapa dia? Kemana blender tadi ya? Blender tadi kemana ya? Sudah berapa orang yang tadi turun nih? Sebentar, ya. sebentar. Coba dihargai dulu. Ini lihat saya ini. Saya bentar, ini saya pun belum diberitahu jawaban bahwa ya, ya, ya. Allah sebagaimana. Dulu. Hargai saya lagi ngomong ya, sebentar. Sabar ya. Saya ini serang ya. Bertanya, Pak. Belum menemukan jawaban. Iya, ya. sebentar Bang Atur, sedikit. Bentar lagi aku jawab enggak apa-apa gitu. Iya, iya. Silakan, Bang Ucup. Baik ya. Oke. Tiga hari saya sudah cari, saya dengar dapat kabar pendeta besar, pendeta besar. Saya lihat piti-piti ini hujatan terus pendeta besar menurut saya. Saya minta Anda sebagai pendeta besar, jangan suka menghujat, harus pakai data. Anda mengatakan Siapa yang ketawa? Yang ketawa turunkan. Iya, saya mendengar Anda selalu di TikTok berkuar-kuar Tuhan Kristen dibunuh, ya kan, terkutuk. Ya, ini harus pakai data. Ini menurut saya hujatan ya, kawan-kawan. Menghujat ini, nggak boleh begitu ya. Harus pakai data. Sama kayak Yahudi berarti Bapak. Sebentar, ini kok nggak sasaban ya orang ini ya. Saya ini memperjelas, mempertegas. Kamu oten kan, walaupun saya muslim, saya tidak suka pendeta besar agung ini mengatakan dia pendeta besar, tapi dia menghujat-hujat. Tapi saya kan belum tahu. Sekarang Anda jelaskan pendeta besar. Kenapa Anda mengatakan Tuhan Kristen itu terkutuklah, ya kan, disaliblah. Saya tidak tahu apakah dalilnya itu. Baik, baik. Silakan. Makasih. Baik, baik. Jadi sebenarnya inilah kesalahpahaman. Ketika nonton VTVT ataupun klip-klip video itu ya, harus ditonton habislah. Jangan kita singkat-singkat. Sebenarnya aku bukan seorang penghujat. Aku ketika memberikan satu data, itu data yang valid itu. Ya. Contoh, ini kan tentang persoalannya, tentang suatu soalan. Soalannya ini daripada Kristen sendiri yang bertanya. Kan dia bertanya, pendeta besar, apa sih perbedaan antara pemahaman Tuhan di Kristen dengan di Islam? Aku kan sebagai seorang pendeta besar, harus aku jawab sesuai dengan data yang valid gitu loh. Kan? Jadi menurut data di sebentar ya Bang Atur, nanti aku jawab soalan tadi ya. Izin sebentar, ini bentar. Aku harus menjawab sebab ada orang Bang Ucup mengatakan aku penghujat gitu ya. Enggak mungkin aku menghujat. Enggak mungkin. Ya. Orang enggak penting bagi saya ya. Yang cerita yang penting lah Pak bagi saya Pak. Baik, baik. Sebentar. Nanti sebentar Bang Atur. Nanti aku jawab tentang soalan yang barusan Tuhan menjadi manusia ya. Jadi aku jelasin secara detail ya. Jadi di Islam itu dalilnya jelas di surah Al-Ikhlas gitu kan tentang Tuhan itu enggak mungkin dia itu terkutuk, enggak mungkin dia itu digantung, enggak mungkin. Di Islam jelas Tuhannya itu. Apa Tuhannya itu? Tentang Allahu Samad. Allah itu tempat bergantung seluruh umat manusia, gitu kan? Tetapi berbeda di Kristen. Di Kristen bukan Tuhan tempat bergantung seluruh umat manusia, tetapi Tuhan yang digantung oleh manusia. Ini bukan penghujatan. Ini datanya valid daripada Bible. Kita jangan menghujat. Oh, saya tolong ya, haus siapa yang menghujat diturunkan. Yang di bawah jadi typing. Yang menghujat yang ketawa ke TV tolong diblokir aja. Ngapain menghujat di sini? Enggak bisa ya. Jadi datanya valid di Bible itu Tuhan yang digantung oleh manusia. Di mana datanya? Di sini ya. Saya baca sedikit bang Atur. Ini sebab ini ada suatu tuduhan kepada aku ya, mengatakan aku menghujat dan sebagainya. Enggak mungkin ya, enggak mungkin aku menghujat. Jadi aku menampilkan data ya. Itu datanya valid loh di Bible loh.
Nah, itu sebab harus dibaca Bible. Itu di mana tertulisnya? Di Gatalia 3 titik bertindih 13. Galatia, ini Galatia, bukan Gatalia, Galatia, Pak. Galatia. Galatia. Tolong diperjelas. Oh, sorry. Galatia. Sorry, aku enggak kadang ini ya. Oke, okay, di Galatia ya. Galatia 3 titik bertindih 13 gitu ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa tergantung di sini? Ya Yesus, ya, digantung itu, oleh siapa? Memang Yesus itu. Nah, benar kan? Jadi aku enggak memuja kan Bang Atul kan? Jadi tolong jangan menuduh aku menghujat, jangan menuduh aku itu memelintir ayat, enggak mungkin ya. Ya. Dia memang harus seperti orang sebentar Bang Atul, aku harus jawab ini sebentar Bang Atul ya. Jadi benar aku katakan, aku enggak menghujat. Jadi yang tergantung di sini siapa? Ya Yesus. Yesus yang tergantung. Digantung oleh siapa? Bang Atul Kristen kan? Bang Atul siapa Yahudi, yang menggantung menggantung Yesus? Siapa? Bang Atul. Manusia bukan dia. Manusia Yahudi. Ah, berarti Tuhan Kristen digantung manusia. Benar enggak aku? Benar. Nah. Jadi yang aku. Jadi ya, sebentar Bang Atul. Jadi jelas ya. Masalahnya memang harus dikutuk dia. Ya, mereka mengatakan salib, aku menghujat gitu loh. Memang gitu loh Bang Atul. Memang benar itu, Pak. Benar. Ah, jadi di Islam Tuhan itu tempat bergantung seluruh umat manusia. Tetapi berbeda di Kristen, Tuhan yang digantung oleh manusia. Gitu ya. Ah, jadi begitu Kristen. Jadi makan, aku enggak akan menghujat, makan. Aku enggak akan framing gitu ya. Sama nah, kalau tentang benar, berbicara. Benar itu, Pak, benar. Ah, benar kan? Bahkan gitu, ada kan? Lagi yang lebih parah dari apa? Tapi mungkin Bapak melihatnya parah. Sebentar Bang Atul, aku jawab dulu sedikit ya. Ah, ini sambungannya ya. Bentar lu, Pak. Saya mau menambahkan sebentar, apa yang Bapak bilang. Ah, Bang Atul nih. Sabar, aku menjawab Bang Ucup dulu sedikit. Sabar sedikit. Nah. Jadi, pertama aku sambung. Jadi di Islam itu aku tambahkan sedikit ya. Jadi di Islam itu yang terkutuk itu, ya ini bukan menghujatan ya, yang terkutuk itu adalah iblis. Itu sebab kalau di Islam itu ya, sebelum kita membaca Al-Quran ataupun apa-apa, kita ada ta'awuz, doa ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bermohon kepada Allah supaya dilindungi daripada hasutan-hasutan iblis yang terkutuk. Jadi di Islam itu yang Islam, terkutuk Pak. Ya iblis. Benar kan? Itu dalam Islam. Sebentar dulu aku jawab. Ini kan pertanyaan, mereka mengatakan aku menghujat gitu loh. Mana sih? Ah, jadi di Islam yang terkutuk iblis, tetapi berbeda di Kristen yang aku ngomong. Di Kristen yang terkutuk bukan iblis, yang terkutuk itu ya Yesus, Tuhannya. Benar. Ah, Bang Atur, mereka ngomong aku menghujat, gitu loh. Nah, nanti ya. Biar saya katakan, Pak, bagaimana biar saya tanggapi bagaimana? Sebentar, aku jawab dulu. Gimana? Aku belum habis mau tanggapi. Gimana sih? Ah. Ya, Bapak aja lah yang ngomong. Sedikit Bang Atul. Nanti aku jawab ya. Ah, jadi berbeda. Kalau di Islam yang terkutuk adalah iblis, tetapi di Kristen yang terkutuk bukan iblis. Iblis tu masa di iblis tu malahan dikasihi. Enggak, malahan iblis tu sebentar. Malahan iblis tu dikasihi. Sebab apa? Kasihilah musuhmu. Nah. Tetapi di Kristen, yang terkutuk itu bukan iblis, yang terkutuk Tuhannya. Di mana datanya? Di sini juga. Di ini Otentolul. Kalau Otentolul naik ini tuh. Ah, itu ada di bentar. Oke, ah, di Galatia 3 titik bertindih 13 juga. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, yang menjadi kutuk siapa? Kristus, siapa nih? Yesus terkutuk. Nanti ya, berarti jelas datanya valid. Aku enggak menghujat. Di Islam yang terkutuk iblis. Di Islam yang terkutuk iblis. Di Kristen yang terkutuk ya Tuhannya, Yesus. Sebab apa? Aku tambahkan sedikit datanya ya. Ini lebih valid gitu ya, supaya orang-orang teredukasi ya, sesuai dengan Komal. Komal ini Komal yang edukasi ya. Aku jawab secara tuntas ya, supaya teman-teman Kristen juga mencatat ya. Nah, ini banyak Kristen-Kristen ngomong di Kristen itu hanya Yesus sebagai juru selamat, Yesus juru selamat. Sebenarnya di Kristen bukan hanya Yesus juru selamat, iblis juga juru selamat. Nah, gimana katanya? Sebab memang juru selamat di Kristen itu iblis juga ya. Jangan kita menghujat, framing nggak bisa ya. Nah, jadi ini datanya. Di mana?
di 1 Korintus 5 titik bertindih 5. Nah, ini ya. Kita baca ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Berarti di sini ada apa? Ada iblis, ada Yesus. Yesus iblis, iblis Yesus. Yesus iblis, iblis Yesus. Nah, ini ya. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti di sini Yesus dan iblis ini bekerja sama. Sparring partner. Bang Inci. Bekerja sama dia. Yesus dan iblis ini. Dia bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Untuk menjadi juru selamat. Kepada siapa? Kepada orang itu, yaitu Kristen. Berarti di sini kalau enggak ada iblis, berarti Kristen enggak selamat. Berarti Yesus ini harus bekerja sama dengan iblis untuk diserahkan badannya Kristen itu kepada iblis. Jadi Kristen-Kristen jangan lagi kalian ngomong hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus juru selamat. Enggak bisa. Iblis juga juru selamat di Kristen. Dan jelas dari datanya yang ditanyakan oleh Bang Ucu. Jelas yang ditanya oleh Bang Ucup, kenapa aku mengatakan di Kristen Yesus itu terkutuk, Bapak, Yesus itu dikutuk, ke, Yesus itu Yesus itu terkutuk, Yesus itu digantung, berbeda gitu ya. Jadi aku nggak menghujat Bang Ucup ya, datanya jelas Yesus itu terkutuk. Di Islam Tuhannya itu tempat bergantung, di Kristen Tuhannya digantung, di Islam iblis terkutuk. Di Kristen Tuhannya yang terkutuk, berbeda. Mungkin gitu ya. Jadi ngomong-ngomong hujat. Mungkin gitu Bang Ujuk. Silakan Bang Ujuk. Atur sebentar. Sebentar. Memang tidak bisa bercakap bahasa Indonesia. Sebentar dulu. Tidak ngerti bahasa Indonesia. Perkataan-perkataan ya, dalam Alkitab pun Bapak dalam memahami dalam bahasa Indonesia. Ini bentar dijawab, bentar dijawab. Oke, nah, Bang Ujuk dulu. Jadi gini, sebentar, sebentar. Ya, Bang Atur sebentar. Saya di sini diundang untuk mendengar. Iya, abis ini sebentar. Di sini diundang untuk mendengar. Saya juga ini. Saya bukan diundang, saya ingin naik karena saya ingin membela kebenaran. Untuk begitu loh, tenang aja kamu. Faktanya jadi okay lah, untuk melihat dari sebentar dulu. Kalau nggak berhenti bicara nggak selesai juga saya. Gini. Jangan kebodohan dulu. Sebentar ya. Saya ruang bentar, untuk ya. Menjawab. Sebentar. Oke baik, saya teruskan ya. Jadi saya mengacu begini, Pak Pendeta. Saya mengacu ke dalam aturan dalam negeri saya bahwa harus ada dua alat bukti. Iya. Begitu. Silakan. Itu alat bukti yang saya tanyakan, Anda bisa menjawab. Oke, saya maklumi ya. Iya. Ini saya akan bertanya dua kali. Terakhir ini, kalau ini terbukti Anda secara jelas menjelaskan, saya tidak akan lagi mengatakan Anda menghujat. Baik. Diam dulu. Baik, saya langsung ke poin saja ya. Ya. Anda sering mempraktekan di komal-komal katanya Tuhan Kristen menangis. Ini tidak masuk akal menurut saya. Masa Tuhan menangis ya? Anda sering praktekan itu ya. Oke. Baik. Ini baru soalan. Ini ada Bang Zaidan juga nih. Ini kalau Bang Zaidan bertanya ini bergegak komal. Ya. Ini ada Bang Zaidan. Jadi aku menjawab, ini satu soalan yang bagus ya. Izin ya Bang Atur ya, kita harus menjawab sesuai dengan. Sebab aku kalau biasa ditanya, kalau aku nggak jawab, aku nggak bisa tidur malam aku loh, Bang Atur ya. Jadi menurut data Bible, aku nggak menghujat ya. Ini apa yang aku sampaikan di komal-komal, itu semuanya tertulis loh. Gitu ya. Yang kita menghujat, Fleming ya. Jadi selalu aku ngomongkan, kalau aku ngomong, kalau aku khotbah, itu selalu aku pakai data loh. Ya. Jadi aku ingin ceritakan sedikit. Itu berkaitan dengan penceritaan Yesus. Yesus ini, ya aku cerita ya. Yesus ini sepanjang hidup Yesus itu selalu menangis cengeng Yesus ini. Gitu loh. Ini topiknya, ini judulnya. Itu di mana datanya? Di Yohanes 11 titik bertindih 35. Di sini ada tulisannya, maka menangislah Yesus. Oke, kita baca ulang ya. Jadi di sini di Yohanes 11 titik bertindih tindihan 35 dikatakan maka menangislah Yesus. Nangis.
Jadi Yesus ini, aku cerita sedikit. Ini bersangkutan ini. Ini soalan yang bagus ya. Jadi Yesus ini sepanjang hidupnya dia memang menangis. Tetapi yang anehnya Kristen hanya menangis di komal. Di gereja malahan jingkrak-jingkrik. Enggak mencontohi Yesus. Kristen botol. Ini. Nanti ya. Jadi aku cerita sedikit. Yesus ini ya, daripada sepanjang hidupnya dia menangis. Daripada lahir, daripada dalam uniknya Tuhan di Kristen ya, masuk ke dalam rahimnya seorang perawan, duduk di situ di tempat yang sempit itu 9 bulan 10 hari. Nah, ini uniknya di Kristen. Gitu ya. Ah, jadi kalau aku ceritakan sedikit, dalam perutnya rahim Bunda Maria itu 9 bulan 10 hari nendang mau keluar dia. Enggak bisa keluar ya, nangis Yesus. Maka menangislah Yesus. Nangis. Yesus menangis. Kan cukup genap 9 bulan 10 hari keluarlah Yesus daripada lubang yang sempit itu, kerang berbulu keluar di situ kan. Maka inilah yang dikatakan firman pertama, menangis Yesus, maka menangislah Yesus. Uwe nangis Yesus menangis lagi. Jadi sepanjang hidup Yesus ya dia menangis gitu loh. Ini firman pertama Yesus. Sebab Yesus itu adalah firman itu sendiri. Ngerti ya? Ini. Maka menangislah Yesus. Ini harus nangis. Nah, ini data valid. Itu loh. Jadi cukup umurnya 1 tahun 6 bulan. Yesus ini unik di Kristen. Tuhan Kristen netek. Nenen Tuhannya. Ngerti ya? Tuhannya nenen. Di mana datan ini mengatakan aku menghujat ini? Ini aneh Kristen. Dia enggak tahu Tuhannya. Oke, aku lanjut sedikit ya. Pendeta besar. Oh, pendeta besar. Iya. Saya mohon maaf ya sudah menuduh Anda seorang penghujat. Iya, baik. Enggak apa-apa. Anda ini betul-betul menggunakan ya. Saya sudah cukup membela tadi Oten, tapi ya Oten mau bikin bagaimana ini data. Jadi saya minta maaf ya Pak Pendeta. Iya. Silakan dilanjut. Baik. Okay, ya, aku lanjut sedikit. Enggak apa-apa. Memang tuduhan-tuduhan begitu memang selalu sampai kepada aku. Malahan di DM aku, di WA aku, maki-makian tuh biasa kok. Ya gitu ya. Kenapa pendeta besar? Malahan ini ada satu lagi tuduhan ya. Tuduhan ini mengatakan pendeta besar, di mana Tuhan kami netek katanya. Ini nanya, pendeta besar gini, itu kurang lengkap. Ada versinya Yesus yang udah dewasa dengan baru lahir. Nangisnya ini harus lengkap, enggak? Iya berbeda. Versinya kan beda-beda tuh. Gimana? Coba dipraktekan, biar enggak jadi penghujatan juga Pak Pendeta. Baik. Jadi sebelum ke situ ya, jadi begini, sebenarnya aku harus cerita tadi. Bapak, mereka selalu ngomong aku menghujat, itu Anas, itu Hajas, itu pendeta besar itu menghujat dan sebagainya. Baik, jadi ini kan tentang topik Yesus menangis gitu ya. Memang berbeda. Kalau ketika lahirnya itu ya berbeda cara menangisnya. Contoh ya, kalau aku kasih ketika datanya, ketika Yesus itu baru keluar daripada lubangnya sempit itu kan. Tahu ya? Kerang berbulu itu kan. Jadi unik Tuhan Kristen tuh dikeluar daripada situ. Jadi Tuhan dia. Jadi ketika dia keluar tuh cara menangisnya berbeda, kan? Nih. Ini data valid ya di Bible ya. Yohanes 11:35 ya. Ini ya. Maka menangislah Yesus. Memang berbeda-beda, dalam rahim berbeda. Keluar daripada lubang yang sempit tuh berbeda, kan? Ketika dah besar dikit berbeda, minta nenen, minta netek berbeda. Yesus itu, kan? Ketika ditangkap tentera Romawi berbeda. Ketika dipaku di kayu salib berbeda. Kalau di kayu salib berbeda dia cara menangisnya. Eli, lama sekali. Berbeda, kan? Ketika dia keluar daripada lubang yang sempit itu, cara menangisnya berbeda. Oe, berbeda. Maka menangislah Yesus. Berbeda cara menangisnya. Itu loh. Ketika dia minta nenen pada ibunya di umur ini. Ini aku harus jelasin ya. Ini banyak Kristen ngomong pada aku. Pendeta besar, di mana Tuhan kami itu netek? Nah, soalan bagus.
Ini mereka nggak baca Bible loh, Kristen botol ini ya. Itu sebab Bible itu dibaca loh, Ten, botol, Kristen, per, kafir. Nanti ya. Jadi data di Bible itu Tuhan kalian itu netek, ngisap net, nenen, nenen, nak nenen, nak nenen. Macam anak aku pula. Nah, ini aku baca ya. Di Lukas 11, titik bertindih 27. Kita baca ya. Ini, catat, Oten, betul. Aku kasih data kena catat ya. Ini, ketika Yesus mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata, aduh, bentar. Sambil berkata apa? Ini, berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau. Dan tetek ini. Tetek ini, tetek. Ada tetek di sini. Dan tetek. Bang Zaidan tahu. Tetek. Ya, yang mana jawab Pak Pendeta? Yang mana jawab? Bisa katakan sebuah. Ah, dan tetek, kalau enggak tahu minta sama itu. Dan tetek yang telah engkau hisap. Nah, Yesus ngisap tetek. Tuhannya Kristen ya nenek-netek dia. Ini data loh. Aku hanya bacakan data yang valid di Bible. Masa aku menghujat pengucuk? Benar kan? Dia ngomong aku menghujat. Hey, pendeta besar, ngapain kau menghujat? Tuhan kami enggak netek loh. Lah ini? Gimana? Netek Tuhan kalian gitu loh. Gimana gitu kan? Nah, yang menghujat kita ya, tolong ya. Ini yang di bawah yang menghujat. Ini aku pakai data loh. Ah, itu ya. Jadi dia itu minta nenen pada ibunya. Nangis lagi dia kan? Nangis dia. Ibunya sibuk di dapur. Sibuk dia minta nenen. Ibu nak nenen. Kalau otak dia, ibunya sibuk kok. Bila gitu ya. Jadi ketika dia dewasa dikit, ditangkaplah dia tentera Romawi kan? Ditangkap tentera Romawi. Ditampar dia. Pam, pam. Tampar dia oleh tentera Romawi itu. Nangis dia. Nangis. Yesus, kurang ajar. Kan? Nangis. Menangis Yesus, memang sepanjang hidup Yesus dia menangis. Ini data di Bible ya, jangan kita mau hujat ya, nggak bisa ya. Nah, itu mana datanya? Ini tadi yang kutunjukkan tadi ya. Ini, maka menangislah Yesus, ditangkap tentera Romawi, nangis, ditampar, diludah, ditombak, nangis dia kan Yesus itu. Nggak lama kemudian dibawalah dia ke kayu salib, dipaku di kayu salib, pam 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 pam, paku kan salib kan. Menangis dia lagi. Eli, lama sekali. Menangis dia, gitu loh, di kayu salib itu. Kasihan loh kalau aku mendengar. Tetapi yang aku lagi kasihan itu Kristen-Kristen ini. Gitu loh, Bang Ucup. Aku gak mau hujat ya. Kalau Yesus ini sepanjang hidupnya menangis, ngapain kalian malahan hanya menangis di komal? Udah menangis di komal, malahan kabur. Dikasih data-data Bible, kalian gak nerima, nangis kalian, kabur pula. Itu pasti tuh, nangis di pojokan itu abang tadi itu, yang Kristen itu kan. Ini data valid di Bible ya. Jadi yang aku aneh, kalian mengatakan kalian pengikut Yesus. Haruslah kalian menangis loh di gereja loh. Ini malahan kalian di gereja, jingkrak-jingkrik, mabuk-mabuk, jingkrak-jingkrik, capek tidur. Apa gunanya? Menangis gak ada. Pendetanya sibuk nyukur bulu. Jemaat sibuk joget-joget. Mabuk. Apa? Ditanya Bible gak tahu kan? Benar kan? Haruslah kalian itu menangis juga gitu loh. Jangan yak ye banget di gereja gitu loh. Kristen botol. Menangis macam Yesus ini. Maka menangislah Yesus. Menangis dia. Kan? Harus menangis ya kalian Kristen ya. Jangan kalian malah suka-suka banget. Lepas tu enak lagi dia Bang Ucup. Udahlah itu enggak ikutin Yesus menangis. Malah ngomong-ngomong masuk surga. Enak kali kalian. Kan?
udah pergi gereja mabuk-mabuk, udah ini apa, udah joget-joget jingkrak-jingkrik, makan babi, tikus dimakan, mau masuk surga. Mana bisa? Kan betul. Ah, aneh aku. Jadi harus banyak menangis ya Kristen ya, seperti Yesus ya. Di Yohanes 11:35, maka menangislah Yesus. Nangis kan. Mungkin begitu soalan yang bagus daripada Bang Ucup ya. Terima kasih Bang Ucup. Jadi jangan mengatakan aku menghujat lagi Bang Ucup ya, enggak bisa ya. Ini dan yang silakan. Saya minta maaf. Ya ya ya. Tapi begini Pak Pendeta, saya pernah Anda mengatakan, Anda kok beraninya mengatakan ada di Bible Sarah terjemahan itu? Apa itu? Alam bagus. Oke. Izin ya teman-teman ya. Ini aku harus jawab ya sesuai dengan soalannya. Jadi aku enggak tahan kalau ada mengatakan aku menghujat dan sebagainya ya. Jadi aku harus jawab. Nah, ini kan berkaitan dengan ini ya, Bang Ucup ya. Berkaitan dengan curhatan daripada Kristen sendiri sih. Kristen yang curhat pada aku di DM aku. Pendeta besar, kenapa ya kami pegang Bible aja barang naik? Nah, yang cowoknya. Ini berkaitan dengan itu. Itu sebab aku bilang ya teman-teman ya. Ini sebab aku bilang ketika melihat VT ataupun yang video dipotong-potong, harus nonton tuntas loh. Kalau nonton yang separuh-separuh, pasti akan ngomong aku menghujat loh. Ah, ini yang parah loh. Nanti ya. Nah, jadi aku bilang ya. Jadi ini berkaitan dengan curhatan Kristen gitu loh. Pendeta besar, yang ceweknya, kenapa kami pegang Bible? Kami melecek, banjir. Berair-air gitu kan. Kenapa? Gitu. Itu baru dipegang loh, Bible loh. Baru dipegang gitu. Belum dibaca isinya. Ini udah pagi loh, barang gak ada ini. Aduh, siapa ini? Jadi Bible itu, ini aku harus jawab ya. Jadi Bible itu harus aku jelasin ya. Kenapa? Baru dipegang aja barang udah naik yang cowok, yang cewek ngecek. Nah, sebabnya di Bible isinya itu ya memang enggak buah dada, buah pelir, enggak buah pelir, buah betik, buah apple, buah macam-macam buah di Bible itu. Jadi yang maksud yang ditanyakan oleh Bang Pucuk tadi tentang salah terjemahan itu di sini. Ini aku jelasin secara tuntas ya. Supaya ini jangan dipotong-potong lah. Ketika aku khotbah jangan dipotong-potong. Akan terjadinya kesalahpahaman kepada yang mendengar gitu ya. Nah, ini aku jelasin ya. Di Bible itu, ayat-ayat itu bisa. Itu sebab ini, sebab itu kalau ada masalah tentang syahwat kurang naik, susah ni. Pegang aja Bible. Bisa sihat gitu. Ya. Nah. Nafsu enggak ada begitu kan. Nah, contoh kita baca ini ya. Ini yang dimaksudkan oleh Bang Ucup tadi ya tentang di YSK Edward. Ini Bible ya, bukan kitab porno ya, walaupun ada iras-iras kitab porno gitu kan. Nah. Di YSK 233 ya, kita baca. Di YSK 233:3 gini ya. Ah, ini. Diulangi Pak Pendeta, kita bacanya begini. Di YSK 233. Coba, mungkin Bunda bisa dibacakan ya Bunda ya, bisa ya. Di dalam Yeskiel 23 titik bertindih tindihan 3. Ya ini EYT ya, EYT ya. Mereka berzinah di Mesir. Mereka berzinah pada masa mudanya. Mereka di sana buah dadanya mereka. Nah, stop dulu. Ada buah dada di sini ya. Nah, jadi masing-masing mungkin tahu ya buah dada tahu. Ini baik, ini di sini masing-masing aku harapkan pada udah dewasa ya. Kalau ada anak-anak menonton, diharap ada bimbingan orang tua ya. Tolong ya. Ah, ini kita sedang bacakan Bible ya. Di sini ada buah dada. Nah, lanjut, udah. Sampai mana tadi? Buah dada mereka diremas-remas dan di sana putih. Oke,
Gimana? Gimana lagi? Dan di sana puting keperawanannya mereka dipegang-pegang. Oh enaknya. Baik. Jadi ini yang kumaksudkan tadi ya. Ini yang kumaksudkan yang ditanyakan oleh Bang Ucup. Jadi tentang salah terjemahan. Jadi aku menyarankan kepada LAI ataupun BAI, BAB, aku tak tahulah juga kan. Menyarankan kepada mereka, ini direvisi lain. Gitu loh. Kenapa? Gak apa-apa kok direvisi kok. Tuhan pun bisa direvisi, apalagi ini kan. Gak apa-apa kok. Sebab itu, di sini Pak Pendeta, kalau bisa ya, jangan direvisi. Jadi kalau ya untuk apa namanya, yang syahwatnya kurang tegang, burungnya kurang teng-teng gitu, bisa dibaca itu. Bukan, Mbak. Bukan, Mbak. Maksudnya gini, di sini kan puting keperawanan mereka dipegang-pegang. Ini salah terjemahan. Harusnya, apa terjemahan yang benar? Puting itu, ini aku jelasin, sudah banyak kali aku jelasin. Coba Bunda, puting itu yang dipegang apa? Yang buahnya kan dipegang kan? Harusnya lebih tepatnya dinyot-nyot. Nah, puting itu bukan yang dipegang ya buahnya. Yang puting itu di iya, di plintir-plintir. Nah, jadi yang salah terjemahannya di sini, dipegang-pegang ini. Jadi harus direvisi di plintir-plintir. Gitu loh. Ini plus, yang harus direvisi. Ada plusnya Pak Pendeta, plus di nyot-nyot gitu. Nah, itu dia. Jadi itu yang ku maksudkan Bang Ucup sebenarnya. Ini kan curhatan. Jadi yang harus diterjemahin baru, direvisi baru ini. Nah, jadi mungkin mereka mengatakan aku menghujat dan sebagainya. Mungkin begitu Bang Ucup. Silakan. Sedikit mungkin teman-teman di bawah harus siapin tisu ya biar enggak melecek gitu. Ah, pagi-pagi udah barang enggak ada ini. Ah, nyari barang dulu lah aku. Barang bagus ya. Luar biasa. Barang bagus, sabar, enak. Ya, mungkin begitu ya. Silakan Bang Ucup, mungkin ada soalan yang lain, mungkin teman-teman juga ya, mungkin bisa, sebab aku kan enggak sempat ya meneliti satu persatu komen-komen ataupun apa gitu ya, sebab mungkin mereka mengatakan aku menghujat dan sebagainya gitu kan. Jadi aku harus jawab, aku harus membela diri loh. Benar kan? Jadi aku harus menjawab sebab aku sesuai dengan data yang valid daripada The Bible. Ya, silakan Bang Ji. Buka waktu. Saya coba sapa dulu ini. Bunda Chen, selamat bergabung. Selamat, selamat. Lanjut, lanjut, lanjut. Saya mau dengarkan. Lanjut. Oh iya, Bunda Chen Islam atau Kristen? Muslim lah. Oh, Muslim. Oke, okay, oke. Okay. Iya. Mau dengar itu lo, datanya itu lagi diulang. Oh. Tolong dibacakan Bunda. Ya, sebentar Bang, saya harus negur dulu ya, bentar dulu. Ya, Buda Chen. Bang Buda Chen, tolong kalau bisa gambar profilnya diganti ya, karena kita enggak ada masalah sama dengan Buda. Nah, okay. Itu. Siap-siap ya, nanti saya ganti. Nah, diganti ya, saya ingatkan ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Lanjut kita juga. Baik, aku lanjut sedikit ya. Mungkin Bang Buda ingin, sebenarnya bukan ini aja sih Bang Buda, ayat-ayat yang agak-agak, mungkin Bang Buda udah naik juga ya. Udah ya. Tapi mungkin ingin lebih menaikkan. Ada satu lagi ayat ya. Ini di Bible ya. Mungkin kalau inilah tujuan kita buka-buka komal, kita kasih tahu orang-orang, benar kan? Nah, sebab ayat Bible memang isinya begitu. Benar kan? Contoh ada satu lagi ya ayat ya tentang di Mama Amsal. Mama Amsal ya. Itu nah, ayat kesukaanku. Kena report ya. Iya, Pak Pendeta lagi di report sama tentara Romawi yang enggak punya otak, yang pun enggak punya apa-apa di bawah nih. Padahal penonton di bawah sudah ada yang tanggung, ada yang tegang, ada itu yang sudah cetrot. Itu buat nge-report itu naik itu. Blokir aja, blokir. Gak apa-apa, aman. Iya, buat nge-report itu dia naik itu. Dari tadi bertahan berapa jam itu pendeta.
dia pakai logo-logo Buddha gitu mau bikin masalah. Memang ini rata-rata oten-oten ini enggak punya otak ya.